Inilah video yang memperlihatkan ribuan udang ukuran kecil naik ke darat di Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara. Warga pun mengumpulkan udang ini untuk kemudian dikonsumsi dan juga disimpan. Namun warga juga khawatir dengan fenomena ini, apalagi ini baru pertama kali terjadi di daerah tersebut. BMKG kelas 1 Gorontalo pun akhirnya angkat suara perihal fenomena ini. BMKG menyebut fenomena udang naik ke darat tidak ada hubungannya dengan tanda-tanda akan adanya bencana. Tepatnya di halaman rumah salah satu warga. Hari Selasa sekitar jam 5 sore, udang-udang ini keluar dari pipa air yang bocor. Baru kali ini terjadi. Sangat kaget karena setahu warga, udang ini hanya ada di muara sungai. Sangat banyak karena tidak terhitung jumlahnya. Kami sendiri sebenarnya hubungan antara fenomena udang yang muncul dengan kejadian bencana selanjutnya itu tidak dapat dipastikan karena belum ada penelitian terkait fenomena tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara bencana selanjutnya dengan fenomena udang yang muncul, Pak. Hasil tangkapan tadi pagi.